Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat rencana penggunaan dari dana IPO yang didapatkan oleh Axio. Axio adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang dimana menjual peranti lunak seperti RAM dan juga komputer. Langsung saja coba kita lihat di Bursa Efek Indonesia penggunaannya kalau saya nggak salah, harga IPO-nya itu pas di harga 140 per lembar saham. Jadi kita butuh sekitar 14.000 ya untuk beli satu lotnya. Kita klik saja Electronic Indonesia Public Offering, lalu kita ke bawah, kita lihat ini TDI, Tera Data Indonesia atau disingkat Axio. Jadi harga finalnya itu 140 sektornya teknologi, tanggal pencatatannya 20 Juli 2020 per hari ini ya teman-teman, hari Rabu. Saham yang ditawarkan sejumlah 10.401.265 lot. Kita lihat prospektusnya. Jadi coba ya iseng-iseng kita cek ya produk dari Axio. Produk Axio itu adalah ada MyBook, GitCap. Kita lihat gambarnya saja. Nah, ini teman-teman salah satu produk dari Axio yang akan IPO, initial public offering, yang akan menawarkan saham perdananya. Kita lihat saja di sini. Dana yang akan didapatkan dari persentase yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia sekitar 7, yang ditawarkan ke bursa adalah sekitar 1.040.126.500. Ini adalah jumlah lembar saham. Dan yang ditawarkan itu sekitar 17,41% atau sekitar dana yang didapatkan itu adalah 145.617.710.000 rupiah. Oke, 140. Kita lihat dana yang halaman 9 sampai salin rencana penggunaannya. Lumayan banyak yang teman-teman yang dihasilkan. 9. Kalau saya sendiri tidak membeli sahamnya karena kemarin saya sudah gunakan untuk membeli Dewi. Kita tahu Dewi itu dua kali arah. Jadi ini teman-teman, harga penawaran Rp140 dari total saham itu sekitar 17,81% yang ditawarkan. Dana yang akan diperoleh sejumlah jika berhasil 145 miliar. Banyak sekali teman-teman, bisa kita lihat teman-teman disini. Kita lihat pemegang saham akan menjadi seperti ini nanti. Jadi mayoritas pemegang sahamnya itu dipimpin oleh PT Eksa Musa Persada 19,25%, diikuti dengan PT Primatias Kota Jaya, diikuti oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat di sini asetnya itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ekuitas 2021-2022 hampir sama. Niko, kita lihat saja di halaman 9 ya teman-teman, biar cepat rencana penggunaan IPO-nya. 9. Nah ini, rencana penggunaan IPO adalah hasil pertama. Nih, sekitar 90% akan digunakan untuk modal kerja, working capital, untuk menunjang peningkatan penjualan perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku, komponen dan suku cadang,
suku cadang produk perseroan meliputi LCD, motherboard, SSD, RAM, dan lain selainnya dan akan digunakan untuk oleh perseroan untuk pembiayaan biutang usaha, peningkatan kualitas, human capital development, sumber daya manusia melalui pengembangan melalui pelatihan internal maupun eksternal, serta membangun channel distribusi melalui tenaga pemasaran dan perluasan cakupan service center pada area pemasaran perseroan, adapun pembelian bahan baku tersebut harus dilakukan dengan pihak ketiga. Jadi sekitar 90% ini digunakan untuk modal kerja teman-teman ya. Diikuti yang digunakan belanja modal capital X antara lain untuk area gudang dan produk berlokasi di pabrik perseroan saat ini, pembelian peralatan pendukung produksi berupa conveyor, lean, forklift, forklift management, dan mesin berupa survive molding teknologi SMNT untuk keperluan produk motherboard. Hal ini dilakukan perseroan untuk memenuhi kenaikan volume permintaan penjualan tahun. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kebanyakan digunakan untuk modal kerja teman-teman. Semoga modal kerja ini di sini tidak disisipkan untuk membayar utangnya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sudah saya katakan tadi, saya tidak akan membeli perusahaan ini karena dana yang sudah saya gunakan dibeli untuk PT Dewi. Oke teman-teman, saya perkirakan sih di hari pertama ini akan auto reject atas karena di sini memang tidak ditulis penggunaan dananya untuk bayar utang, tetapi untuk modal kerja. Biasanya para investor itu menilai nilai plus bahwa perusahaan ini bagus karena digunakan untuk modal kerja. Ya, kita lihat saja apakah IPO-nya akan berhasil atau tidak. Kita lihat nanti jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, thank you and next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya jika ada teman-teman pertanyaan di bawah ini, silahkan komen. Oke, see you and next video.